Jadi setelah kita melewati pasir, batu, dan obstacle lainnya, kita gas ke jalur yang agak lop-lopan. Penyu kasih tahu aku lur, kalau jalurnya sebelah kanan tuh banyak jurangnya, bahaya. Ini bahaya lur, kalau kita nggak tahu bisa masuk jurang. Blum 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 blum. Pokok pak, mas. Lah rakyat biasa tuh banyak yang lewat sini lur. Oke bro, capek bro, lah eh capek bro. Wow. Jangan tapi barbar lur. Ayo lah shooting, kita lebar di YouTube. Wah. Gaplein. Jambing-jambing lor. burung ketutut kayak nut lho. Bayangin lho, ini kan ada telur dua ini. Satu ini pecah. Jadi dadar ini. Jadi dadar. Jadi goreng langsung jadi dadar lho. Model kok tusuk enggak tahu mesti kamu. Kabeh wong mesti tahu. Wow, opo iki? Ya, iso bertahan ah. Di Rongsen saja. Ya Allah, wajah penyu. Terakhir kesini sih aku sekitar 1 tahun yang lalu lho. Pas awal-awal corona. Wow, indah. Sekarang kok ya jadi kayak gini. Nanjak ini. Lah, kita sudah sampai. Thank you.
Nah, akhirnya kita sampai di Teletubbies. Cuma dipsinya enggak ada. Ini ajanya po. Di sini aku. Oke, di sini yo, ya sih, cuk. Di sini nanti tujuan kita, Lur. Enggak boleh ngomong. Iya, pening cilik deh. Kita gas pulang, Lur. Gas pulang mencari jalur. Jalan cari jalur, kita ketemu kayak orang nebang pohon gitu. Ini entah ilegal atau resmi, aku nggak tahu. Muka aja resmi lah ya. Amat, kita ya, lewat sampingnya gitu. Oh, enggak. Lo. Jadi kayak mereka itu malah sungkan sama kita gitu. Sampai kayunya itu mau di dialihin gitu, biar kita bisa lewat. Dek, tamal lucu-lucuan gitu. Ini yang setahu ku aja lho. Kalau di sini katanya itu full perhutani yang punya. Karena karbuku yang berebet, jadi aku nggak bisa langsung plus lolos tanjakan. Baru pertama kali lo harus tidur. Assalamualaikum, Garet. Enyo kok gak kena iki. Iya iki. Loh, drone. Balik ya. Jane mang sing enek dalan cilik, sing akeh ambruk iku lho. Iku pas serat dene kenceng. Kita putuskan untuk kembali ke arah yang tadi karena kayak ada jalan kecil gitu, kayak semak-semak gitu. Kayaknya itu sih. Kita coba. Kita balik lagi, Lur. Karena tadi tuh enggak bisa kayaknya, Lur. Ini udah jalur lama ini. Sebenarnya bisa aja, cuma kan kena hujan nih, Lur, terus jadi banyak yang kayak longsor gitu. Bro, kita cari jalan alternatif lain yang bisa dilewati. Kita masih mencari dan mencari jalur yang mana yang bisa dilewati, bisa tertembus. Ini masih proses. Janji kayak masa nganu lemah tanah dia kok gini-gini tuh ini lho di gini lho. Dari tadi kita muter-muter sampai setengah tangkiku habis bensinnya, itu cuma di lokasi sini aja lho. Dan anehnya lagi lho, kita di posisi ini masih kelihatan bukit Teletubbiesnya. Cuh, rasanya sudah pegel tapi kok ya tetap di sini aja. Tangkal pak, niki mereka mantan tembusnya buatan.
ada beberapa penambang tak tanyain lur, jalan ini kalau lurus ada tembusannya enggak? Ternyata ada lur, nanti ada di sebelah kiri. Katanya pak si penambang sih seperti itu. Pas aku minta truknya untuk duluan, malah kita yang suruh duluan. Ya wis toh, gas. Mas, suruh duluan, ge? Coba sampein, mas. Oke, pak. Mas, aku gak bersahabat. Campur aduk sih pokoknya, antara horor, takut, seneng, waduh semua wis ceria, waduh susah semua pokoknya campur. Ini keren banget, mungkin lebih keren di aslinya ketimbang kalian lihat di layar HP kalian. Sumpah ini keren banget. Assalamualaikum. Ya Allah. Oh iyo, oh iyo. Saya tak dulu sih. Bah, Winda ya Allah. Sumpah keren. Kok enggak nyuwi ki dalan kali. Ya Allah, Winda. Nyu. Seneng enggak? Keagungan Gusti Allah rek. Wah, bi. Ini sebenarnya kita mau ke sana cuma aku takut. Soalnya mendung. Beh, wah, bi nyurono nyu. Terowongan tok.